sepihak Cloudbread. Imut lucu lembut Cloudbread. Hong Bi, Hong Si, dan teman-teman. Habis makan Cloudbread pasti senang. Bukankah dia cantik? Wah. Kemari, aku punya makanan. Aku juga. Iya, ini. Ayo kesini. Wah. Lom datang ke arahku. Ada love? Di belakang badannya ada bentuk love seperti namanya. Lihat saja. Wow. Baiklah, kita akan memulai membuat keju sekarang. Pertama, tuang susu ke dalam mangkuk. Biar kakak yang melakukannya. Kedua, fermentasi. Tuangkan sedikit laktobasilus. Aku yang akan menambahkan ini. Ketiga, kocok dengan pengocok. Aku yang melakukannya. Kosong sih. Oh, baiklah. Kalian saja. Aku ingin pergi ke toilet. Aku mau. Aku juga. Sudah. Itu seperti suara love. Wah, benar-benar itu love. Teman-teman, maukah kalian bermain dulu di sini sebentar? Ayo, iya, kita bermain dulu. Halo love, kami datang. Koki. Itu suara kapten. Ayo kita ke sana. Ayo pergi. Sampai jumpa, love. Sampai bertemu lagi. Pergi. Hei, tunggu aku. Makanannya sudah matang. Wow. Pizza ini dibuat dari keju yang kalian berdua buat. Wow, keju buatan kami. Ini lezat dan enak. Kalian memang pintar. Ini benar-benar lezat. Love baru saja hilang. Hah? Love hilang? Apa yang terjadi dengannya? Dia kabur dari kandang karena pintu kandang tidak ditutup dengan benar. Love akan berada dalam bahaya. Aku juga berpikir seperti itu, dan langit akan sangat gelap. Oh, ibu, kasihan sekali Love kalau begitu. Ini semua salahku. Akulah yang lupa menutup pintu. Jadi aku yang harus menemukannya. Kau mau kemana, Hong Si? Tidak bisa keluar sendiri di waktu seperti ini. Paman akan membantumu. Baiklah, Paman. Kamu di mana? Love? Suaranya dari sana. Benar sekali, Paman. Love, aku datang. Love, tolong maafkan aku.
Hongsi, tapi ini bukan Love. Ini Love, Paman. Coba Paman lihat saja. Ini bukan Love. Iya benar sekali. Selamat datang. Selamat datang, Ayah. Halo, anginnya kencang sekali. Sepertinya akan ada angin topan. Di mana Hongsi? Dia pergi bersama Paman Kok untuk mencari Love yang hilang. Love? Iya, Love itu anak sapi yang dia temui di rumah Nyonya Domba. Sepertinya rotinya sudah matang. Kita makan malam dulu. Love! 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 Kamu di mana? Love! Suaranya dari sana! Yummy, yummy cloud bread! Ayo kita ke sana! Hongsi! Hongsi! Lihat di sana! Ada polisi gajah dan Nyonya Domba! Pak polisi, apakah kau melihat Hongsi? Hongsi? Tidak! Memangnya kenapa? Hongsi, pergi mencari Love yang hilang. Love belum juga ditemukan. Kita tidak menemukan dimanapun. Ayo kita lari. Lebih kuat lagi. Ayo tarik. Lebih kuat. Ayo. Itu suara mereka. Ayo tarik. Kita kesana. Lebih kuat lagi. Ayo tarik. Ayo. Cepat tarik. Iya. Sedikit lagi. Paman, ayo tarik lebih kuat. Lebih kuat lagi. Tarik lagi. Hongsi. Hongsi. Ibu, Ayah, tolong selamatkan Love dari lubang. Jangan khawatir. Coba kau makan roti awan ini, Hongsi. Baiklah, roti awan rasanya enak. Kamu juga harus makan ini. Ayo, makanlah. Hongsi berhasil mengeluarkannya. Terima kasih sudah menemukan Love. Maaf, aku yang telah menyebabkan Love hilang. Karena aku lupa menutup rapat pintunya setelah aku mengajaknya bermain. Tidak, Hongsi. Engsel pintu itu sudah kendur juga. Aku seharusnya membetulkannya sebelum ini terjadi. Ini kesalahanku juga, Hongsi. Benarkah? Hongsi dan Love sudah ditemukan. Bahkan Hongsi bisa jadi kakak yang baik untuk Love.